Satu unit sepeda motor terbakar di tengah jalan tepat di depan bundaran Tugu Juang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura. Beruntung pengendara sepeda motor berhasil selamat. Satu unit sepeda motor jenis matic terbakar saat melintas di kawasan bundaran Tugu Juang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura pada 5 September 2022 sekira pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Motor terbakar tak tersisa, api diduga berasal dari mesin motor yang kemudian membakar sepeda motor dan hanya meninggalkan sisa kerangka motor. Kadis Damkar Feryadi mengatakan tak berselang berapa lama dan mendapat laporan, satu unit mobil pemadam kebakaran Kota Jambi langsung menghampiri ke TKP dengan memadamkan api menggunakan apar. Diketahui sepeda motor tersebut milik Rangga, warga Kelurahan Sulancana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Selama 20 menit operasi, api baru dapat dipadamkan. Beruntung tak ada korban jiwa atas kejadian ini. Kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.